Halo, selamat datang ke channel YouTube aku, Urahore. Okay, untuk kali ini kita nak buat satu ulasan mainan. Dah lama kita tak buat. So aku baru saja haul barang ni siang tadi. Sebenarnya aku nak aim the line, aku nak cari Transformers crossover dengan Back to the Future Gigawatt tu, tapi malangnya tak ada stock. So aku just dengan price yang agak menarik. So shout out to Toy Lunatic, thanks for having me today. Terima kasih member lama kita Sean. So tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan ke nyah kotak. Untuk kali ini kita akan buat satu ulasan berkenaan Mark II, Iron Man Mark II daripada ZD Toys. Aku pun tak tahu nak sebut macam mana, ZD Toys ataupun ZD Toys, iaitu sebuah pengeluar mainan. Sebenarnya dia dah keluarkan beberapa series sebelum ni, keluaran Marvel, iaitu War Machine ada, tapi Spider-Man pun ada, Thanos. Tapi dengan perubahan yang baru-baru ini, kita kira ini adalah peluang terbaik lah untuk kita lihat, memandangkan harga Bandai SH Figure Art yang semakin Yahudi. So ini adalah satu pilihan lain yang lebih murah untuk peminat-peminat figura 6 inci. Walaupun figura ni lebih daripada 6 inci kalau tak silap aku, tapi tak apalah, kita teruskan. Oh, sebelum tu kita nyah kotak benda ni. Yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kita buang plastik dia dulu macam iPhone. Okay, sekarang kita dah buang dia punya plastik luar tu. So sebelum kita buka dulu kotak ni, kita ulas dahulu dia punya packaging ataupun pembungkusan. So kata kita boleh lihat kat sini dia ada CGI Mark II tu. Okay, and then dia buat nice lah packaging dia. Dia ada reactor dia tu, dia biar kat sini. Dia expose kat sini, and then kita ada tulisan kat sini Iron Man Mark II daripada Marvel. Ini bahasa Cantonese ataupun Mandarin aku pun tak tahu. So untuk bahagian side tepi ni dah ada tulis Mark II. Okey, dia ada sedikit ada keseluruhan ni, dia gunakan teknik hologram, nampak agak premium. Dan belakang ni packaging bahasa China, Chinese dia, Mandarin ataupun Cantonese aku pun tak tahu. Kat sini dia ada stiker Disney hologram, dan ada QR code, barcode yang sebelah kanan dia ni pun sama macam yang sebelah kiri, cuma yang sebelah sini tulis Iron Man. So sebenarnya ZD Toys ni keluaran official release lah. Dia bukan knockoff ataupun third party whatsoever. Dia digambarkan sepatutnya untuk keluaran pasaran tanah besar China, tapi ada option untuk dibawa masuk ke negara-negara lain lah. So sebelum ni dia ada, tak silap aku, Mark 4 ke Mark 5 lah, yang dia dah perbaiki dia punya artikulasi, yang start dia punya turning point ni ZD Toys ni untuk lebih diminati. Dia boleh dimiliki dengan Hall of Armor, tapi aku nak beli dulu tengok kualiti dia macam mana, dan baru fikir balik lah dengan dia punya Hall of Armor tu. Okay, sekarang kita nyah kotak dulu. Ush, fuh, ada magnetik lah kat situ. Ada menggunakan gimmick magnet. Okay, jadi pun benda tak keluar lagi gambar Tony Stark, masih lagi gambar suit Iron Man waktu ni. Keluar akan macam mana ni, malumlah yang maafkan tadi bateri habis, memori habis, lupa nak clear. So kita nyah kotak dulu. Kita tengok sini dia ada magnetic, and then
kita cuba buat keluar panel ni. Okey. Oh, sebenarnya dia ada ribbon dekat sebelah kiri ni. Tak perlu usah payah, kita just pull saja, tarik ya. Dan kita buat keluar benda ni. Ha, okey, ZD Toys ni stands for Zhongdong Toy. Okey. Letak tepi dulu. Uish. Okey, aksesori tambahan yang datang dengan figure ni adalah apa yang cakap zirah bahu dia tu. Aku lupa dah gimmick dia. Kalau tengok kualiti dia nampak setara Bandai SHF figure art jugalah. Tak tahulah kalau boleh fokus ataupun tak. Okey. Kualiti penjok dia. Keluar daripada dia punya plastik, kita simpan dulu. Lepas tu kita angkat keluar. Okey. Ha, dia tak datang dengan sebarang manual apa pun. So kita letak tepi dulu kotak ni. Agak menarik lah kotak dia. Hard case lah. Okay, sekarang kalau kita tengok kat packaging ni, dia ada macam fish tank juga. Oh, aku ingatkan aksesori dia tak ada. So kalau kita tengok kat sini, dia punya figura dia. Lepas tu dia bagi interchangeable hand ataupun aksesori tangan tu. Dia ada yang mempunyai gimmick pump tu masa dia nak launch dia punya pulse tu. And then dia ada satu lagi, sepasang lagi untuk gimmick yang nak pakaikan benda ni. Dia punya aksesori. Dan dia juga datang dengan stand macam kalau biasa SHF figure untuk tamashi Bandai ataupun edisi-edisi tertentu saja yang dia bagi stand ni. Dekat situ pun dia ada tulis Iron Man Mark 2. So yang dua lagi function sepasang tangan aku tak tahu kenapa, macam apa perbezaan ni dengan yang ni. Satu jari dia lebih macam nak group something lah. So yang ni macam lebih macam dia, aku tak tahulah nak describe macam mana. So kat sini ada selotape. Kalau kita nak buka, kita kena buang dulu kat selotape ni. So just tarik keluar je. Apa selotape pun kita nak MISP kan. Okay. Oh, walaupun dah ditarik keluar, dia punya accessory dia still ada apa packaging tu. So dia akan protect benda ni daripada melompat keluar. At least. So, kita terus kepada figura dia terlebih dahulu. Oh, nampak penjok dia agak menarik sekilas pandang. Okey. Kita tarik keluar dulu. Ini dia. Iron Man. Sepah pula. Okey, ini dia Iron Man Mark 2 yang baru saja dikeluarkan daripada kotak. Okey, kalau kita boleh lihat di sini perbandingan saiz. Okey. Kylo Ren Black Series. Okey. Maybe sebab aku difahamkan Sean tu bagi tahu aku ZD Toys mungkin tak dapat license untuk 6 inch, so dia buat satu figure yang lebih tinggi sedikit. So sesuai untuk yang baru mula-mula nak berjinak, anda boleh mulakan line ni. Mungkin akan jadi satu whole armor yang agak cantik. So dia akan jauh lebih tinggi daripada SHF figure asal. Dari segi kualiti pembinaan, rasa agak berat. Okay, kalau kita boleh lihat di situ,
dia rasa agak berat setanding dengan Bandai SSF Figure Arts. Cuma aku tak pasti kalau ada besi yang digunakan di dalam pembinaan ni, tapi kalau diikut apa yang dipegang tu tak ada. Okay, kita teruskan dahulu kepada headscarf dia. Satu detailing yang agak cantik. Aku beli ni pun sebab pertama, aku tak pernah ada ZD Toys. Kedua, aku tak pernah ada mark tu dalam apa-apa keluaran sekalipun. So kalau kita boleh tengok kat situ, dia punya mask tu, kita ada tailpipe, agak menarik. Okay, dia bukannya sekadar paint job semata-mata, satu teknik mold yang agak menarik. And then detailing dia mungkin setanding Bandai SSF Figure Arts. Okay, kita teruskan kepada bahagian ulasan artikulasi ya. Untuk ulasan artikulasi, kalau kita tengok bahagian kepala ni, kita boleh pusing tak banyak, kurang daripada 180, malahan mungkin 45 darjah saja. Dan kita kalau tengok kat sini macam ada ball joint, tapi kepala atas dan ke bawah hanya ini sahaja maksimum dia. Okey, rasa macam ada ratchet tapi aku tak rasa ratchet lah. Lepas tu di bahagian bahu ni, dia tak guna teknik butterfly, jadi ada ball joint yang digabungkan dengan joint jenis hips. Selain daripada dia punya zirah bahu ni, dia boleh ke hadapan banyak ni dan ke belakang banyak ni, itu adalah maksimum. Mungkin satu point of artikulasi yang agak menarik di bahagian bawah bahu ni, kita ada swivel. So satu artikulasi yang menarik di situ. Dan di bahagian siku, kalau tengok kat sini, dia ada double joint. Double joint, cuma mungkin masalah design yang ni, dia sangkut dekat situ. So mungkin itu sahaja maksimum yang, walaupun dia bagi double joint, mungkin itu sahaja yang boleh dilakukan. Manakala pergelangan tangan tu, dia bagi ball joint lah. Kalau nak pandai dengan SSF, selalunya dia bagi ball joint dengan hinge. So kalau kita tengok kat dia punya arc reactor ni, juga menggunakan material yang berbeza, iaitu tailpipe. Okay, kalau kita tengok dekat dia punya abdomen, maksimum hanyalah macam ni, dan ke belakang macam ni, itu sahaja. Lepas tu di bahagian pinggang, dia tak ada artikulasi. Dan kita teruskan ke bahagian peha. Okey, untuk bahagian peha ni, untuk lebih artikulasi, kita boleh keluarkan ball joint dengan hinge ni keluar untuk tolak ke hadapan. Ini adalah maksimum. Dan ke belakang, dia sangkut dekat situ, ataupun ayah, itu adalah maksimum. And then kita ada bawah sedikit daripada pinggang tu, hips tu kita ada swivel pun tak banyak, lebih kurang 90 degree, 90 darjah sahaja. Dan di bahagian lutut, kita ada double joint. So kalau kita boleh tengok kat sini, double joint seperti juga bahagian siku tadi. Lepas tu di bahagian pergelangan kaki, yang menggunakan ball joint. So kalau kita tengok gimmick dia yang ada sekarang ni, kat flat belakang ni, kita boleh tarik keluar
tengok detail yang ada dekat situ. Agak menarik. Dari segi artikulasi, aku boleh gambarkan benda ni adalah seakan-akan Marvel Legend punya artikulasi. Malah artikulasi Marvel Legend juga sekarang jauh lebih baik daripada yang ada. So pada pendapat aku, just nice lah. Ya, nanti aku akan terangkan beberapa kelemahan yang kulihat lah pada figura ni. Okay, baiklah, ini dia. Setelah kita pasang aksesori dia, sebenarnya ada banyak lagi aksesori guys, cuma yang aku rasa boleh fully utilize yang ni je. Dia punya aksesori. Oh ya, yang tu perfume eh. Jangan salah anggap tu butuh alat ke apa. Tu perfume. Okey, kalau kita tengok sini, kita kena bermain lah dengan stand yang datang ni. Sebab macam tadi pun dah pasang kat sini, so aku pening juga lah nak cari kat mana extra dia tu kan. Rupa-rupanya dia pakai benda yang sama. Memandangkan figura ni tak ada manual. So sekian saja ulasan untuk kali ini. So verdict aku pasal figura ni okey lah untuk harga yang rendah macam tu. Nak expect lebih kan, bawah 100 bagi aku okey. So kepada yang nak raya tu, tak payahlah nak risau nak barricade ke apa. Budak-budak nak main pun lantak pergi lah, beli baru je lah. Okey, sebab yalah, setengah orang dia suka letak hashtag hobi kami mahal, macam gigit kereta juga. So hobi ni just for fun, so tak perlu nak maki-maki apa sangat. Aku pun dulu macam tu jugalah. So kita perubahlah untuk jadi lebih baik. Banyak lagi toys aku nak ulas, tapi tak tahulah bila tu. Yang ni benarnya aku nak ulas dulu, lepas tu sampai tak ada mood aku biarkan je lah dalam tu. Yang ni pun aku tak tahu bila nak unpack. Tu pun ada lagi satu Wolverine bawah tu, aku beli sekali dengan ni, tapi aku tak tahulah nak ulas ke tak. Aku nak check kabel, tak ada kabel. So Wolverine je lah. So far untuk figura ni aku boleh ber, ini personal opinion lah, terpulang nak setuju ataupun tidak. Kelemahan dia dari segi mungkin artikulasi, nombor satu artikulasi. Dan nombor dua, aku boleh cakap dia punya scale dia agak tak munasabah, sebab tak boleh nak masuk mana-mana line yang aku ada sekarang. Aku tak tahulah transformer boleh masuk ke tak. Transformer tu pun lagi pendek daripada dia ni. Tapi biasalah, transformer G1 G2 pun scale lari juga kan. So dari segi aksesori kurang, tapi itulah harga macam tu kan. Artikulasi yang tak ada kat SHF, memang dia jauh lah dari segi detailing. Agak exaggerated lah orang yang menggambarkan yang ni boleh fight dengan Bandai. Pada aku jauh panggang dari api lah, tapi memadai. Kalau kita, aku pernah pegang lah tengok kotak dia, tapi aku tak pernah beli Spiderman yang masa awal-awal ZD Toys tu buat keluar. Memang agak teruk lah dari segi artikulasi, dia improve banyak. Just nice lah untuk display macam ni. Okay lah, kuasa itu saja kot. Lain-lain okey. Nah, rasa berbaloi ataupun tidak, bagi aku berbaloi lah. Cuma aku takkan belilah dia punya line up lain. Tengoklah macam mana. So far yang satu lagi Mark 5 Mark 4 tu aku pun tak apa-apa nak ambil tahu sangat. Mungkin tak kot buat masa ni. Tunggu tengok apa, mungkin Spiderman kita tengok macam mana. Sebab Marvel Legends pun dengan tambah RM20-30 sekarang, Marvel Legends dah banyak pembaharuan pada amatan aku. So okey lah, dia just par je lah. Okay, sekian saja alasan aku untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Minta maaf kalau aku ada mengeluarkan pendapat yang tidak seberapa. Kita meraihkan kepelbagaian pendapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.